Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Agil. Pak, ini agenda Bapak hari ini Pak? Hari ini agendanya adalah review dan revisi kurikulum untuk tahun pelajaran 2020-2021 oleh Satuan Pendidikan TK dan PAUD. Jumlah peserta berapa Pak? Peserta ya sekitar 70-an. Harapannya apa dengan agenda ini Pak? Harapannya ke depan pendidikan di TK PAUD lebih baik daripada yang kemarin sesuai dengan koridor kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk SD sudah clear? SD sudah clear di bulan Juli, Agustus sudah rampung ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas. Pak Wardani ya, Dr. Wardani Sibian. Pak Dr. Wardani, itu sudah di review silabus dan kurikulum untuk tahun 2020-2021 gitu. Yang sekolah dasar ya? Iya, yang SD. Nanti yang kesini siapa Pak? Yang kesini rencananya Ibu Kasi, itu Bu Warda, Bu Murbani. Pak, terkait kesiapan uji coba sekolah untuk tingkat SD gimana Pak? Kalau tingkat SD sudah siap semua, banyak sekali wali murid malah yang datang ke sekolah untuk meminta pembelajaran tatap muka. Banyak sekali wali murid yang minta, tapi karena masih belum ada SE dari Dinas Pendidikan, ya masih kita pending, gitu Mas Hakim. Ini pada prinsipnya mengharapkan wali murid atau wali siswa itu ada tatap muka, Pak? Iya, harapan orang tua, karena orang tua juga sudah kewalahan untuk mendidik anak-anaknya yang di rumah. Akhirnya datang ke sekolah, minta kepada Pak Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru, Bapak Guru untuk diadakan pembelajaran tatap muka. Banyak sekali kepala sekolah yang lapor ke Korwil untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, tetapi dari Korwil menanti surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Di Korwil Pendidikan Kecamatan itu ada berapa SD tuh Pak? SD-nya ada 37. 37 SD ya. Ya. Untuk TK-nya? TK-nya sekitar 70-an. 70-an Pak. Iya. Ya, atas semangat Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Untuk kita semua sedang selamat pagi, ibu-ibu semua. Terima kasih untuk teman-teman yang di TK PAUD yang telah melakukan apa yang menjadi kewajiban penjenengan dengan seragam putih hitam. Kalau kerudungnya sebetulnya bebas, tapi penjenengan sudah seragam memakai seragam. Ya. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih sekali kepada Bunda-Bunda yang hari ini akan menyelesaikan kerja. Kalau sebelumnya yang terhormati Bu Pengawas TK PAUD, pengurus panitia revisi kurikulum TK PAUD tahun pelajaran 2021 yang kami hormati. Pertama-tama mereka dapat jadikan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2021 yang nanti akan dipandu oleh Ibu Kasih Guru-guru dan penilaian. Sebetulnya sudah ada master plan-nya Bapak ya Ibu-ibu. Jadi master plan ini tinggal kita merubah data dan penyesuaian di TK kita masing-masing. Ya, sebetulnya tidak separah yang kita bayangkan. Kalau kita sudah mempunyai master plan, kurikulum yang sudah diberikan di TK, setidaknya tahun TK membuat kurikulum, mewakili revisi itu kita menduakan. Wis dadi moyo-moyo dijilid, wis asman dibongkar lagi. Nah, ibu-ibu, untuk tahun yang ada kan mudah-mudahan pembuatan kurikulum kita sesuaikan dengan apa yang kita revisi hari ini. Kita press supaya mengkaren ganti tahun, ganti data. Mungkin ada revisi di kearifan lokal. Monggo, untuk kurikulum di kearifan lokal harus dimasukkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Revisi massal. Ini revisi massal. TK PAUD ada 70 gitu. 70 TK PAUD. Nah, yang lain 40, 30. Upayakan kita maksimalkan. Sesok kalau kita menyusun kurikulum, tidak akan terjadi banyak revisi. Dan sebagainya, mesti akan menjadi mungkin sedikit makin berubah halamannya. Nek berubah, apa yang mau terima di template izin-izin itu nih? Saru. Ya, enak banget. Nanti terus begitu. Cuma atem di kan.